nanti pas mau dalam bentuk anunya baru ada di sini. Iya, 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 bisa, bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lage, Kabupaten Poso memiliki penyuluh-penyuluh yang profesional. Tiga di antaranya sebagai penyuluh dalam program RITSI yang bekerja sama dengan tenaga fasilitator desa. Di desa sasaran program RITSI, Kecamatan Lage memiliki tiga desa sasaran program, yaitu Desa Sintu Lemba, Desa Toyado, dan Desa Ratu Umu. Jadi supaya bagaimana besok kita memainkan rambut pakai di sana saja, Pak. Kurang anu pinjam di sana. Program RITSI merupakan harapan baru bagi komuniti kakao di Desa Ratu Ombu. Ibu siapa punya ini, Pak? Komuniti kakao atau yang lebih dikenal tanaman coklat mulai dibudidayakan kembali oleh anggota kelompok. Mesale atau gotong royong yang dikenal di desa sangat membantu dalam kelompok. Waktu yang diperlukan di dalam pekerjaan anggota kelompok tidak begitu lama. Hal ini dikarenakan banyak anggota kelompok yang membantu dan pekerjaan di kebun cepat terselesaikan. Perawatan tanaman coklat mulai dari pembersihan kebun coklat dan pemangkasan dapat terselesaikan dengan baik. Dari kegiatan seperti inilah di antara anggota kelompok saling bertukar pendapat tentang cara-cara peningkatan produktivitas tanaman kakao. Tanaman jagung merupakan salah satu sumber mata pencarian di Desa Ratu Ombu. Penyerangan hama ulat pada tanaman jagung menimbulkan keresahan bagi anggota kelompok. Sebagian besar tanaman jagung yang dimiliki oleh anggota kelompok, komuniti jagung, dan masyarakat di Desa Ratu Ombu terserang hama ulat tersebut. Hal-hal seperti inilah yang dikoordinasikan oleh tenaga fasilitator desa kepada PPL desa agar bagaimana cara yang harus dilakukan oleh anggota kelompok supaya tanaman mereka bisa terselamatkan dan tidak menurunkan dari produktivitas tanaman jagung mereka.
Nanti pas mau dana bentuk kuning no anunya baru berkata saja dia. Ini nanti mau kasih bakna ke pagi ini. Iya, itu juga bisa. Bisa. Ya apa? Berapa ugin saya supaya nanti diantara juga bisa ditanam aja. Kalau sudah campur nanti kan sudah bentuk kuning kan memang ada dalam tanah memang dia toh. Ibu jam. Pokoknya garis saja begini. Satu hambur mertongnya. Tadi kurang kasih buang. Oh keren. Kita boleh bentuk ulang toh? Karena bentuk kuning dan ini berbeda ini toh? Kena bongkar. Kena bongkar, ini sih tanya saya. Kena bongkar ke serata. Soalnya yang bukan gagal. Ane kasa rugi ane nana bentuk wanjei tidak akan pak isi nu beda rei tak isi kacang rei tapi ane nak bongkar besok nata dari saya mah save kartongonya baru ane penganu ini mah iya nanti pas dibentuk yang penting dia suara di dalam rei penuh anu tak baik ini rei kodi kodi anci iya dari sangkunya satu sangkunya tuan kayuku langsung. Iya. Pakai tangan deh apa ibu? Iya. Pengen ember bukan kori. Aku aja kemari. Om nak beda loh cuy. Dia nggak mau. Saya mau kori balik. Iya, kan beda. Iya,
buka nak. Dia dah pura apa kita sampai tahu itu. Aku sampai. Mari apa nak? Ini mau karunya saya ya. Sorry.